Satu, dua, tiga. Hai semua, anda sedang menonton Cergas bersama saya Chris MJ di mana kita akan melakukan aktiviti senaman untuk tingkatkan lagi tahap kecergasan kita. Jadi hari ini, apakah yang akan kita melakukan? Hari ini main tenis ke? Mari kita tanya cikgu lah. Jom kita saksikan profil beliau. Baiklah murid-murid, hari ini saya ada bersama dengan Cikgu Amir. Hai semua. Hai Cikgu. Cikgu apa khabar Cikgu? Sihat Chris. Chris apa khabar? Sihat? Sihat. Jadi Abang Chris pun dah tak sabar untuk aktiviti hari ini. Murid-murid pun tertanya-tanya, hari ini kita buat apa Cikgu? Kalau tertanya-tanya, hari ini kita akan buat aktiviti koordinasi mata dan tangan secara statik. Secara statik. Oh, okey, okey. Baiklah, tapi seperti biasa, sebelum kita melakukan sebarang senaman, yang penting apa, Cikgu? Yang penting kita perlu lakukan pemanasan badan. Okey. Baiklah, badan kena panas dulu. Jom kita ke sesi pemanasan badan. Jom. Murid-murid, hari ini aspek keselamatan yang perlu kita tekankan adalah dari segi pemakaian. Kita perlu memilih pemakaian yang sesuai supaya kita mudah bergerak untuk melakukan aktiviti yang kita akan lakukan. Baik, seterusnya murid-murid, hari ini untuk pemanasan badan, cikgu nak ada dua aktiviti yang kita boleh lakukan. Yang pertama aktiviti torso twist dan juga cross toe touch. Okey. Untuk Chris. Ya. Dan Cikgu Syarif. Untuk torso twist, kita memerlukan kita punya kedua-dua tangan berada di paras dada. Okay. Dan juga kita akan silangkan antara satu sama lain. Boleh? Sebagai contoh. Satu. Dua. Tiga. Empat. Boleh? Okay. Boleh Chris? Boleh Cikgu. Cikgu Syarif boleh? Okey. Aktiviti yang pemanasan yang kedua, kita akan buat cross toe touch. Okey. Okey. Tangan didepakan. Dan kita akan silangkan sentuh kaki secara bersilang. Okey, satu, dua, tiga. Boleh, Chris? Boleh, Cikgu. Boleh, Cikgu Syaril? Sudah bersedia semua? Sedia, Cikgu. Sedia. Baik. Okey. Kira tiga, dua, satu. Torso twist. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10. Okey, cross toe touch. Sedia? Sedia. 3, 2, 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Okey, baik. Untuk pemanasan yang ketiga, cikgu ada istimewa untuk Chris dan juga cikgu Syaril. Dan juga murid-murid di luar sana. Ada apa, cikgu? Cikgu akan bawakan kamu satu permainan kecil untuk pemanasan badan pada hari ini. Wow. Nak main jom. Tak? Nak main, cikgu. Jom. Wow, cikgu. Kita ada pundi kacang, ada bakul. Buat apa, cikgu? Kenapa, Chris? Nampak seronok ke? Nampak seronok, cikgu. Untuk permainan kecil kali ini, okay, cikgu nak tekankan tentang koordinasi mata dan tangan. Permainan kecil kali ini adalah kamu perlu mengambil pundi kacang dan memasukkan ke dalam bakul yang disediakan di hadapan. Boleh? Boleh. Okey, sebelum kamu lakukan aktiviti, bukan baling. Kamu kena ambil dan kamu berlari, masukkan ke dalam bakul yang disediakan. Sebelum kamu lakukan aktiviti tersebut, Fi, Cikgu Syaril, cikgu nak tekankan daripada aspek keselamatan supaya kamu ketika mengambil pundi kacang, kamu perlu tengok sekeliling kamu, tiada peralatan yang tajam dan berbahaya yang boleh mendatangkan kecederaan. Okey, baik. Boleh? Okey, okay. Sedia? Sedia, cikgu. Chris, sedia? Okey, 3, 2, 1, mula. Mengundur cikgu Syaril. Yes. Okey, tak apa cikgu Syaril. Tak apa cikgu Syaril. Nampaknya Chris semakin mendahului cikgu Syaril. Cikgu Syaril. Boleh cikgu Syaril? Hello. Nak buat trik lagi. Nak buat trik. Berjaya nampaknya Chris membuat trik. Okey, seterusnya.
Okey. Eh, kenapa cikgu Syahir? Lagi dua. Lebih laju daripada Chris. Alamak. Alamak. Oh no. Oh. Yes, habis. Seri. Seri. Baiklah. Okey. Sebelum cikgu nak teruskan aktiviti yang seterusnya, cikgu nak terangkan sedikit. Ha, untuk kecergasan ada dua. Ha, Chris ada dua, Chris. Cikgu Syahir ada dua. Okey. Yang pertama, kecergasan berlandaskan kesihatan. Yang kedua, kecergasan berlandaskan fizikal. Ha, untuk aktiviti cikgu, cikgu nak kecergasan berlandaskan kesihatan, Chris. Okay. Kita nak meningkatkan kesihatan kita. Kita bukan nak jadi atlet. Kita nak meningkatkan kesihatan tubuh badan kita sesuai untuk semua peringkat umur. Baiklah, tak sabarlah, cikgu. Baik, seterusnya, Chris, Cikgu Syahril, kita akan lakukan aktiviti koordinasi mata dan tangan secara statik. Aras rendah. Okey. Okay, untuk aktiviti yang pertama, kita melambungkan kuning kacang ini ke atas dan menangkap semula. Bermula dengan tangan kanan dan juga seterusnya tangan kiri. Okey. Okey. Aktiviti yang kedua, kita akan menimbang bola secara berdua. Menimbang pundi kacang secara berdua. Okey. Kiri dan kanan. Kanan dan kirilah. 10 kali ulangan. Boleh? Jadi, contohnya. Jadi kanan. Satu. Okey. Dua. Oh. Macam tu. Okey. Okey. Pundi kacang. Menimbang bola. Menimbang pundi kacang secara bersilang. Okey. Sebagai contoh. Satu. Oh. Dua. Kalau kamu berkemahiran lebih tinggi, kita boleh, cikgu akan bagi satu lagi pundi kacang. Kamu menimbang tiga pundi kacang. Okey, okey, okey. Tapi kita mulakan dengan aras yang rendah dulu. Boleh? Okey, okay, sedia semua? Sedia, cikgu. Sedia. Okey, berada di dalam gelung. Satu dulu. Okey. Berada di dalam gelung. Okey, tiga, dua, satu. Mula. Satu. Dua. Tiga. Empat. Baik. Lima. Aktiviti ini bertujuan untuk kita mengenali tahap kemampuan koordinasi mata dan tangan kita. 10. Tukar tangan. Tangan kiri pula. Okay. Sedia. Satu, dua mula. Satu. Ini cara bagaimana kita nak mengenali tahap kemampuan koordinasi mata dan tangan. Ada setengah murid, dia tidak boleh lakukan menangkap bola menggunakan satu tangan. Hanya boleh menangkap bola menggunakan dua tangan. Baik. Cikgu Syahril, Chris boleh buat? Boleh, cikgu. Boleh. Okey, kita teruskan. Yang kedua. Okey. Dua pundi kacang. Menimbang bola secara berselang-seli. Okey. Menimbang pundi kacang secara berselang-seli. Maafkan cikgu, ya. Okey. Okey, sedia. Satu, dua, mula. Satu. Kanan. Kiri. Dua. Untuk aktiviti yang kedua ini, kita memerlukan tahap fokus mata dan tangan kita supaya kita tidak terlepas ketika kita melambung pundi kacang dan menangkap semula pundi kacang. Kerana apa? Kerana kalau kita tak fokus, dalam tangan kita dan mata kita, dia akan menyebabkan kita susah untuk menangkap pundi kacang. Boleh, Chris? Boleh, cikgu. Satu. Sembilan. Sembilan. 10. Baik, seterusnya. Menimbang bola secara bersilang. 10. Dapat. Oh, okay. 10. Okey. Okey. Kita akan teruskan dengan aktiviti yang ketiga, menimbang secara bersilang. Okey. Okey, sedia. 3, 2, 1. Mula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagus, Chris. Bagus, Cikgu Syahril. Yes. Okey. Okay. Chris, Cikgu Syahril. Daripada aktiviti pertama ke aktiviti ketiga, kita dapat rasakan aras rendah dan juga ke aras sederhana. Betul tak, Chris? Betul, betul. Okey. Okey. Untuk aktiviti yang ketiga tadi adalah kemahiran yang lebih tinggi sikit daripada aktiviti yang kedua. Sekiranya murid boleh melakukan aktiviti yang ketiga tadi secara bagus, secara baik, boleh tambahkan satu lagi pundi kacang menggunakan tiga pundi kacang untuk menimbang. Kalau boleh lah, cikgu. Kalau boleh. Kalau boleh. Tapi hari ini cikgu tak buatlah. Okey. Baik. Okey, seterusnya kita buat apa, cikgu? Okey, seterusnya kita nantikan dengan aktiviti yang kedua. We'll be right back.
aktiviti yang kita akan lakukan adalah aktiviti yang menggunakan dua bola tenis. Nak tahu tak apa aktiviti dia? Nak, cikgu, nak. Ha, ini aktiviti bola tenis ini menarik ni, Chris. Okey. Menarik tau, cikgu Syaril. Buat apa, cikgu? Okey. Aktiviti yang pertama, okey, cikgu Syaril pegang satu. Ha, nanti Chris cikgu bagi. Cikgu nak tunjukkan okay, dulu, lagi, tunjuk okay. Cara dulu. Boleh? Okey, aktiviti yang pertama, cikgu nak kamu menimang bola dan menangkap menggunakan tangan yang kosong, yang tak ada bola lah. Faham? Okey, sebagai contoh, tangan kanan melambung, tangan kiri menangkap. Tangan kiri menangkap, tangan kanan, tangan kiri melambung, tangan kanan menangkap. Okey. Boleh? Boleh, cikgu. Okey, itu aktiviti yang pertama. Okey. Untuk aktiviti yang kedua, kita akan lakukan secara berpasangan. Ha, melambung dan menerima bola secara berselang-seli. Okey, sebagai contoh, Chris, Chris okay. Demo. Okey, boleh? Boleh? Okey, sedia cikgu Syaril. Okey, lambung, sedia, satu, dua, mula. Ah, betul. Ya. Cikgu nak kamu menggunakan tangan kanan lambung, tangan kanan juga tangkap, tangan kiri lambung, tangan kiri juga yang tangkap. Okay. Boleh? Boleh, cikgu. Boleh. Okey, sudah bersedia? Sudah, cikgu. Sudah. Sudah, cikgu Syaril. Sudah bersedia, cikgu Syaril. Chris sudah bersedia. Cikgu, gelong ni fungsi apa, cikgu? Ah, gelong ni. Cikgu memang tunggu-tunggu nak tanya. Kenapa gelong ni ada kat sini? Kenapa, cikgu? Gelong ni bertujuan supaya kamu tidak bergerak dari satu tempat tu ke tempat yang lain. Oh, jadi macam ni tak boleh, cikgu? Tak boleh. Okey, okey, faham. Cikgu nak kamu berada di dalam satu tempat sahaja. Okay. Sekiranya kamu keluar daripada gelong, kamu dikira tewas. Okey, okey. Tapi dalam ni tak ada istilah tewas. Betul-betul. Cikgu nak melatih kamu supaya kamu mahir dan meningkatkan kemahiran koordinasi mata dan tangan. Okay, fokus kamu tu. Cikgu nak tengok fokus kamu, boleh? Fokus. Okey, 3, 2, 1, mula. 1, 2, 3. Okey, murid-murid. Aktiviti ini memerlukan fokus mata kita, tangan kita dan juga tangan bukan dominan kita. Kerana apa tangan bukan dominan kita? Kerana tangan bukan dominan kita lah yang sukar untuk kita menangkap sesuatu benda. Okey, satu lagi cikgu nak ingatkan. Sekiranya kamu letih ketika melakukan aktiviti, kamu boleh berehat sekejap, berehat sebentar dan sambung semula untuk melakukan aktiviti ini. Okey, 3, 2, 1. Stop. Okey. Bagus cikgu Syaril. Nampaknya cikgu Syaril dengan Chris ketika menangkap tu hebat. Cikgu nampak kamu memang hebat. Fokus kamu tu sebab mungkin takut dengan cikgu, jadi fokus kamu terlebihlah. Kan? Betul. Sedia untuk aktiviti yang kedua. 3, 2, 1, mula. 1, 2, 3. Fokus. Fokus. Kamu kena fokus. Tangan tu kena fokus ketika menangkap bola tenis tadi. Kenapa cikgu Syari jatuh? Sebab cikgu Syarif terlalu fokus kepada pasangannya. Dia tak fokus kepada bola. Fokus kat sini, kita nak fokus kepada koordinasi mata dan tangan kita. Mata dan tangan kita tu kena fokus. Okey, cikgu. 3, 2, 1. Yes. Oh, lama. Cikgu Syarif ni. Cikgu Syarif ni. Okey. Okey. Chris, rasa tak? Macam mana keadaan tangan bukan dominan ketika menangkap bola tadi? Rasa tangan, lain sebenarnya. Tangan dominan Chris dekat mana? Tangan dominan Chris tangan kanan. Tangan kanan. Saya rasa tangan kanan lebih senang nak tangkap. Lebih senang. Tangan bukan dominan? Lebih susah sikit. Lebih susah. Tapi Chris masih boleh, boleh menangkap. Ya. Kalau kita latih sentiasa, kita akan dapat meningkatkan kemahiran tangan dan mata kita. Untuk anggota tubuh badan yang bukan dominan. Baik. Seterusnya, Chris. Ya. Kita akan lanjutkan dengan aktiviti yang seterusnya. Cikgu, sekarang kita main apa? Main tenis ke sekarang? Untuk kat pengetahuan kamu, apa yang kamu tengok yang kamu pegang ini adalah raket tenis. Raket tenis. Okey. Okay. Untuk aktiviti yang seterusnya adalah aktiviti yang menggunakan alatan. Aktiviti koordinasi tangan dan mata menggunakan alatan. Raket tenis dan juga bola tenis. Bola tenis. Oh, Chris, ikut terus bagi. Okey. Untuk aktiviti yang pertama, cikgu memerlukan kamu fokus pada bahagian tangan dan juga mata ketika kamu menimbang bola tenis menggunakan
raket tenis. Okey, sebagai contoh, satu, dua, hebat tak cikgu? Tiga, hebatlah cikgu. Lima. Ah, untuk okay, okay. Itu untuk aktiviti yang pertama. Baik. Sebanyak 10 kali ulangan. Yeah. Okey. Murid-murid di sana pun boleh lakukan. Sekiranya ada raket tenis, boleh menggunakan raket tenis. Sekiranya tiada, kamu boleh menggunakan raket badminton dan juga bulu tangkis. Ah, okey, okey, faham. Ah, okey. Untuk aktiviti yang kedua, kita improvisasikan dia. Kalau kita menimang bola, satu, dua, tiga. Yeah. Untuk aktiviti yang pertama, kali ini kita akan membalikkan dia. Oh. Satu. Wow. Ah, cikgu pun tak lepas. Okey. Okey, sekali lagi. Satu, satu, dua, tiga, empat, okay, lima. Okay, okay. Boleh? Tapi dalam gelung lah, cikgu. Dalam gelung. Sekiranya okay, kamu keluar daripada alamak, gelung, kamu kena masuk balik dalam gelung. Macam susah, cikgu. Ah, tapi susah. Tapi abang kerjakan cuba. Eh. Ah, boleh okay, cuba. Macam suka, tapi sebenarnya mudah untuk kita lakukan. Okey, jadi kita mulakan dengan aktiviti yang pertama. Cara pegang, kamu perlu memegang secara berat. Pegang dengan tangan? Pegang dengan tangan. Okay. Ah, pegang dengan tangan. Jangan guna pegang dengan kaki. Okey, okey. Pegang dengan tangan. Raket tenis berada betul-betul di hadapan kamu dan kamu menimbang 10 kali. Okey. Boleh? Okey, sedia? Sedia, cikgu. Cikgu Syahrin, sedia? Ya. Cikgu Chris, sedia? Sedia. Sedia. Okey, satu, dua, mula. Ah, terlepas. Tak apa, cikgu ambilkan. Boleh? Mana pergi mana ni bola? Ah, bola ah, okay, terlepas. Okey. Ah. Okay. Baik. Satu. Untuk aktiviti yang pertama ini, kita memerlukan yang pertama mestilah koordinasi antara mata dan tangan kita. Yang kedua, kita juga memerlukan kekuatan otot tangan kita supaya kita dapat menahan bola tu daripada dia keluar daripada garisan. Ah, daripada garisan gelung tenis tu. Ah, jadi kalau kita tengok Cikgu Syahril secara statiknya boleh menimbang dengan baik. Cikgu Syahril hebatlah. Ha, kita tengok, wow, kita tengok. Wow, kita duduk lagi. Ha. Kalau kita tengok Chris, Chris agak duduk sukar sikit. Dia agak sukar sikit untuk menimbang bola kanan kiri kanan kiri, tapi Cikgu Syahril secara statik. Bermakna Cikgu Syahril mungkin dah biasa buat di rumah dan dia juga kalau kita lihat koordinasi mata dia, fokus dia dan kekuatan tangan dia agak berbeza dengan Chris. Tapi Chris tak semestinya tak bagus, tapi dia boleh meningkatkan kemahiran koordinasi mata dan tangan dia. Okey, sedia. Lima, empat, tiga, dua, satu. Baik, seterusnya kita improvisasikan aktiviti yang kedua ini dengan okay, membalikkan raket tenis kita, menimbang secara ke depan dan ke belakang. Boleh, bersedia? Boleh, semua, cikgu. Okey, tiga, dua, satu, mula. Satu. Oh, nampak? Agak sukar sikit untuk Chris, tapi berjaya dikawal oleh Chris. Ha, nampak? Nampak? Oh, okey. Nampaknya dua-dua kemahiran koordinasi mata dan tangan, dua-dua Cikgu Syahrir dan juga Chris, hebat. Cikgu tengok, walaupun Chris agak sukar mengawal, tapi dia berjaya untuk menimbang secara ke depan dan ke belakang. Ha, tengok Cikgu Syahrir. Alamak. Ah, tak apa, cikgu ambil kan? Okey. Okey, Chris. Sambung balik. Okey, sekiranya kamu penat untuk melakukan aktiviti ini, kamu boleh berehat sebentar okay, dan kamu boleh sambung semula. Saya rehat sekejap, cikgu. Ah, rehat sekejap. Ah, cikgu tahu. Sebab apa? Sebab aktiviti ini dia memerlukan dua kemahiran yang penting, iaitu kemahiran koordinasi mata dan tangan, fokus kita, dan juga yang kedua adalah kekuatan tangan kita ketika kita menimbang bola. Cikgu tengok Cikgu Syahril punya kekuatan tangan tu sangat bagus. Secara statik tanpa bergerak-bergerak. Hebatlah Cikgu Syahril ni. Hebat Cikgu Syahril kan? Ha. Wow, macam mana ni? Oh. Okey. Sedia. Lima, empat, tiga, dua, satu. Yes. Okey, kita ada lagi satu ulangan, betul tak? Betul, cikgu. Ada satu lagi ulangan. Jadi, okay, cikgu nak tanya dulu sebelum kita buatkan buat ulangan yang seterusnya. Okey. Chris, macam mana rasa otot kamu ketika kamu menimang bola tu tadi? Otot rasa lenguh sebenarnya. Rasa lenguh kan? Ha, sebab berat cikgu. Berat kan? Ha. Ha, rasa lenguh dan juga kita perlukan fokus, betul tak? Betul, betul. Itulah dia kemahiran koordinasi mata dan tangan Chris. Okay. Betul tak, Chris? Cikgu Syahrir, Cikgu Syahrir, cikgu tahu kamu boleh bermain menimang bola tenis dengan baik, betul tak? Bermakna kamu punya koordinasi mata dan tangan, fokus kamu, kekuatan tangan kamu bagus. Okey, sedia untuk aktiviti ulangan? Sedia, cikgu. Sedia. Tiga, dua, okay, satu. Mula aktiviti satu, menimang bola.
Bagus, Chris. Semakin baik, nampak? Semakin baik. Nampak dah, cikgu? Semakin baik daripada ansur maju yang pertama. Nampak, Chris dah semakin baik secara statik boleh menimbang bola dengan baik. Nampak? Fokus, lebih fokus. Chris lebih fokus dan dia juga dapat menimbang bola dengan baik. Itulah dia kemahiran koordinasi mata dan tangan. Baik. 5, 4, 3, 2, 1. Bagus, cikgu Syaril. Okey, sedia untuk aktiviti yang kedua? Sedia. Sedia. 3, 2, 1. Mula. Nampak? Cikgu tengok Chris pun dah semakin baiklah. Secara tidak bergerak, boleh menimbang bola ke depan dan ke belakang. Terima kasih, cikgu. Cikgu Syaril pun semakin bagus. Dengan menggunakan kekuatan tangan dan juga kemahiran koordinasi mata dan tangan, dia dapat menimbang bola dengan baik. Alamak, cikgu baru puji. Tak apa, tak apa. Berehat sebentar untuk kita fokus. Kita ambil fokus, kita ambil mood balik. Okey. Kita lakukan aktiviti. Okey, rehat. Abang kita rehat sekejap. Okey. Nampaknya cikgu Syaril sentiasa dapat menimbang bola ke depan dan ke belakang. Saya rasa cikgu Syaril ni main tenis setiap hari ni. Main tenis setiap hari, cikgu Syaril lah. Okey. 5, 4, 3, 2, 1. Baik. Okey, apa perasaan cikgu Syaril? Rasa penat? Penat. Rasa penat. Rasa penat, cikgu. Rasa penat juga, Chris. Ya. Yeah. Baik. Tapi seronok. Tapi seronok, yeah. Betul tak? Okey, tadi cikgu dah ulang banyak kali dah cikgu cakap semasa kamu melakukan kemahiran. Apa kemahiran, dua kemahiran penting yang kamu dapat daripada kamu lakukan kemahiran tadi? Fokus. Yes, fokus. Kemahiran, koordinasi. Koordinasi, mata dan tangan. Yang kedua, kemahiran apa? Kekuatan otot. Kekuatan otot, tangan. Wah, itulah dia dua kemahiran yang kamu dapat belajar hari ini. Sambil kamu dapat kemahiran koordinasi mata dan tangan, kamu juga boleh buat kemahiran kekuatan tangan. Baiklah, cikgu. Baik, Chris. Seterusnya, kita buat apa, cikgu? Selepas ini, kita dah selesai aktiviti yang ketiga. Oh, dah selesai? Dah selesai, Chris. Oh, okey, okey. Rasa seronok. Nak lagi ke? Nak main lagi? Nak lagi sebenarnya. Nak lagi. Tapi cikgu tak bolehlah bagi lagi. Okey. Untuk seterusnya, kita akan lakukan penyejukan badan ataupun cooling down. Okey, jom. Baik, seterusnya kita akan lakukan penyejukan badan. Baik. Untuk penyejukan badan ini, kita akan longgarkan otot-otot bahagian atas kita kerana aktiviti yang kita lakukan berkaitan dengan otot-otot bahagian atas. Okey, yang pertama, kita angkat tangan kita ke atas dan kita goyangkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, depakan tangan dan goyangkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, tangan ke bawah dan kita goyangkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, tangan kita silangkan dan kita tarikkan ke belakang. Okey. Okey, sedia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, tangan kanan pula. Okey. Sedia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, tangan di belakang, tangan kiri di belakang dan kita tolak ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tangan kanan di belakang dan kita tolak ke bawah. Sedia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Kita lupa apa tadi? Tarik nafas, cikgu. Tarik nafas. Okey, sedia. Okay. Tarik nafas, dalam-dalam. Turun. Okey, sekali lagi tarik nafas. Turun. Lagi sekali tarik nafas. Okay. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, lepas perlahan-lahan. Okey, rasa tak kita punya kadar nadi pun dah turun? Ya. Yeah. Bermakna kita dah kembalikan kadar nadi kita secara normal. Dah selesai, cikgu? Dah selesai dah, Chris. Yes! Untuk hari ini. Yes. Kita bagi tepukan kepada murid-murid di rumah. Hebatlah kawan-kawan saya di rumah ni.
Cikgu, tapi apakah faedah kita lakukan senaman hari ini, cikgu? Yes, itu yang cikgu nak dengar daripada Chris. Okey, faedah untuk aktiviti hari ini adalah faedah bagaimana kita nak meningkatkan kemahiran koordinasi mata dan tangan kita. Dalam koordinasi mata dan tangan, kita perlukan fokus. Fokus. Okay. Aktiviti ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kemahiran koordinasi setiap peringkat umur, baik yang muda mahupun yang dewasa. Okey, baiklah. Dengan itu, Abang Chris nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Amir dan juga Cikgu Syaril untuk aktiviti hari ini. Seronok tak? Kalau seronok, boleh kasih thumbs up macam ni. Nampak tak? Ramai. Baiklah, dengan itu terima kasih Cikgu dan kita akan jumpa lagi hanya di Cergas di DDTV KPM. Bye. Jumpa lagi.